Samsu sekarang nggak murung lagi ya. Lebih banyak tersenyum setelah dia menikah sama Lia. Ya, sekarang ini Samsul bahagia. Lia itu meskipun janda, tapi dia tipe istri yang sayang dan perhatian sama suami. Jadi nggak salah pilih ya, Om. Mas Samsul. Ya, nggak salah pilih kok. Saya juga senang punya menantu seperti Lia. Ah, lari dulu ah. Iya. Boleh, Pak. Kita stretching. Mas Samsul. Ini. Iya. Papa Samsul baik banget ya, Ma. Alhamdulillah ya, sayang. Di saat seperti ini, masih ada laki-laki yang baik dan sayang sama Mama dan Ola. Makanya kita harus banyak bersyukur, ya. Kamu gak kangen sama aku? Aku masih gak lupa. Kalau kamu itu dulu sering mukulin aku. Itu kan dulu. Sekarang aku udah beda, Pak. Ayo kita pulang, sayang. Sombong amat lo. Apaan sih? Mentang-mentang udah punya suami. Suami aku itu baik. Gak seperti kamu. Baik ya dia. Beliin lo perhiasan. Sekarang perhiasannya buat dua. Enggak. Minta. Enggak. Lepasin. Apaan sih? Enggak. Perhiasan itu buat dua. Lepasin. Apaan sih? Itu punya gua. Papa, Mama dia jadi di sana. Mama. Ya udah, kita tolongin, Mas. Ayo. Resek ya lo. Dengerin gue ya. Jangan pernah lu ganggu Lia dan Ola lagi. Dia itu adalah istri dan anak gue, paham lo? Lu paham gak? Paham. Denger ya. Kalau sekali lagi kamu mengganggu ketenangan keluarga, aku gak akan segan-segan untuk laporin kamu ke kantor polisi. Ngerti gak kamu? Oh! Saya gak mau apa-apaan. Kamu juga gak apa-apaan. Gak apa-apa, Mas. Makasih ya, Mas. Untung kamu ada di sini. Kamu tenang aja. Kalian adalah orang yang aku sayangi. Pas lo selalu aku jaga, ya. Ya, tenang, gak apa-apa ya. Makasih ya. Nggak bisa malam ini juga. Kalau mau besok malam, boleh. Iya. Enak hidup gue sekarang sejak kenal Erna. Tapi kenapa dia nggak muncul? Tega kamu sama anak saya ya! Kamu merusak anak saya! Anak ibu sudah rusak sebelum kenal saya. Keterlaluan kamu! Saya laporkan kamu ke polisi ya! Sudahlah, Bu. Bilang aja ibu juga minta duit Erna. Terima tamu. Ajar kamu ya. Belum tahu, Den. Saya senang banget, Roy. Akhirnya sebentar lagi istri saya akan melahirkan anak saya. Aku ikut bahagia ya, Mas. Lu lari kemana itu? Lepaskan! Lepasin saya! Pergi kamu! Gak bisa diam lo ya. Ada orang minta tolong. Iya, ada yang teriak minta tolong. Suaranya di sana, Mas. Ayo, Mas. Itu korbannya. Ini ibunya Erna, Mas. Innalillahi. Dia sudah meninggal. Tadi aku lihat yang membunuh Bu Sundari ini Denny, mantan suaminya Mbak Lia. Mantan suaminya Lia? Tapi apa hubungannya ibunya Erna dengan mantan suaminya Lia? Justru itu, Mas. Kita harus cari apa hubungannya. Kalau gitu mendingan sekarang gini. Kita bawa ibunya Erna ke rumahnya. Lalu kita langsung lapor ke PRT.
Mama ninggalin aku sendiri. Udah, berhenti tangisin ibu kamu yang sudah gak ada itu. Dasar kamu cowok gak punya hati. Diam, dan kamu sekarang bentar lagi orangnya datang. Aku gak mau. Aku tahu kamu yang bunuh ibu aku, ya kan? Bukan aku yang bunuh ibu kamu. Emang kamu ini siapa yang bunuh? Enggak, tapi aku curiga kamu pasti yang bunuh, ya kan? Eh, jangan asal nuduh lo ya. Keterlaluan ya kamu. Aku gak mau lagi punya hubungan sama kamu. Mas, anak kita sekarang udah mulai besar. Sekarang nendangnya juga lebih kencang loh. Iya dong, anak bapak mau jadi pemain bola soalnya. Ola, Ola senang kan bakal punya adik lagi? Ola senang punya papa, mama, dan akan punya adik. Untung Samsul nggak jadi nikah sama si Erna. Ada di sini. Ngapain lo nanya-nanya? Lo mau pamer ke gue kalau lo udah hamil? Jangan ganggu Lia ya. Kamu mau buat dia celaka? Oh, kok jadi bapak sih yang sewot? Ah, jangan-jangan itu bukan anaknya si Samsul lagi. Itu anaknya bapak kan? Jaga mulut kamu ya. Ah, bapak pasti takut ya rahasianya ketahuan. Sudah, gak usah pikirin. Pak, semoga aja setelah kejadian ini dia gak akan bikin gosip yang aneh-aneh, Pak. Eh, Silia, hamilnya udah besar ya? Iya, Bu. Doain aja ya supaya anaknya sehat-sehat aja. Nanti kalau anaknya lahir pasti cakep. Kan ibunya cantik, bapaknya juga ganteng. Amin, Bu, amin. Ibu nih bisa aja. Oke, Bu. Yakin si janda itu hamilnya si Samsul? Samsul? Maksud kamu apa ya? Bu, saya kasih tahu ya. Si Samsul tuh mandul. Dia nggak bisa punya anak. Kamu jangan kurang ajar ya. Loh, dulu kamu bilang waktu aku hamil itu anak orang lain. Sekarang istri kamu hamil, kamu yakin itu anak kamu? Mas, udah mas, sabar mas. Eh berani ya kamu mukul sama aku? Awas kamu, aku pasti bakal laporin kamu ke polisi. Sekarang jelas ya ibu-ibu, siapa bapak yang ada di kandungan si janda itu? Selamat ya Samsul, kamu berhasil dikibulin sama bapak kamu. Mas, udah mas, sabar mas. Kalau dikerasin, dia pasti ngelaporin mas ke polisi.